seterusnya ada masa lagi saya menjemput Tuan Yamani Hafiz bin Musa. Terima kasih Tuan Speaker, soalan saya nombor 10. Silakan Yang Menteri. Tuan Yang Dipertua, dari Dewan Yang Terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, saya memohon untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan nombor 38 dan 75 dari Yang Berhormat Papar yang dijadualkan pada hari ini juga kerana menyentuh isu yang sama iaitu Hala Tuju Lebuh Raya Pan Borneo Sabah. Tuan Speaker, seperti mana ahli Yang Berhormat sedia maklum, pelaksanaan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah dengan anggaran jarak keseluruhan 706 kilometer dibahagikan kepada 35 pakej kerja, iaitu melibatkan laluan dari Tawau ke Sempurna yang telah ditamatkan. Maaf, walau bagaimanapun satu kontraktor pakej kerja iaitu yang melibatkan laluan dari Tawau ke Sempurna telah ditamatkan kontrak disebabkan prestasi kontraktor yang tidak memuaskan, Tuan Yang Dipertua. Perancangan untuk memulakan pembinaan bagi baki 23 pakej kerja yang belum dibuat pelantikan kontraktor adalah tertakluk kepada keputusan muktamad dan kemampuan kewangan semasa kerajaan. Secara keseluruhan, status kemajuan pembinaan sehingga Mei 2019 bagi pakej kerja yang dimulakan adalah sebanyak 16.90%. Berdasarkan perancangan asal, projek Lebuh Raya Pan Borneo, projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah dijangka siap sepenuhnya pada 31 Disember 2021. Walau bagaimanapun, Jabatan Kerja Raya Sabah sedang meneliti semula jadual perancangan tersebut dengan mengambil kira kelewatan untuk menyelesaikan isu-isu setempat, terutama pengambilan balik tanah oleh Kerajaan Negeri Sabah. JKR Sabah dijangka akan membentangkan dalam masa terdekat berhubung jadual perancangan keseluruhan projek. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, perjanjian rakan pelaksana projek PDP, Project Delivery Partner dengan izin, yang ditandatangani oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Sabah dan pihak PDP bagi projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah pada 11 April 2016 telah menetapkan bahawa PDP layak dibayar sebanyak 5.5% daripada kos pembinaan sebagai yuran PDP. Yuran PDP tersebut antara lain bertujuan supaya PDP menyiapkan projek dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dengan kos yang telah dimuktamadkan oleh kerajaan. Kegagalan pihak PDP untuk mematuhi kedua-dua elemen Key Performance Index, KPI dengan izin, akan menyebabkan penalti ke atas yuran PDP tersebut. Tuan Yang Dipertua, memandangkan kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah tanpa melibatkan PDP, kerajaan tidak perlu lagi untuk membuat bayaran melibatkan yuran PDP ini. Ini satu saving sebenarnya, Tuan Yang Dipertua. Namun, pelaksanaan projek di bawah pemantauan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Sabah tidak akan melibatkan pengukuran dua elemen KPI di atas. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan dan penjelasan tadi. Saya hanya menyentuh sedikit perkara dalam soalan tambahan saya, iaitu
apakah masalah ataupun cabaran yang dihadapi oleh pihak kontraktor dalam melaksanakan projek ini sehingga menyebabkan banyak portion dengan izin atau bahagian jalan yang terputus. Di mana antara yang saya lihat ialah mungkin daripada masalah koordinasi dengan syarikat utility yang melibatkan elektrik dan air. Dan selain itu, kita juga ingin tahu sehingga kini berapa jumlah pampasan sudah pun dibayar oleh kerajaan kepada pemilik tanah, rumah dan sebagainya sepanjang jajaran di bahagian negeri Sabah. Dan juga adakah sehingga kini terdapat kes di mana pemilik tanah enggan menerima pampasan dan membawa kes mereka ke mahkamah. Jika kes begini berlaku, apakah langkah penyelesaian pihak kerajaan khususnya Kementerian Terbabit? Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, soalan-soalan itu khusus yang saya rasa saya perlu menjawabnya secara bertulis. Dalam soal kenapa kontraktor lambat, hal ini juga memerlukan kajian lanjut dan para kontraktor harus kita dapatkan jawapan dari mereka. Kenapa sebenarnya kejadian berlaku? Jadi susah untuk saya nak menjawab sekarang secara pasti melainkan dengan jawapan bertulis selepas ini. Terima kasih. Mungkin soalan tambahan yang kedua yang terakhir. Silakan, Yang Amat Petrojaya. Terima kasih, Datuk Ketua. Petrojaya, soalan tambahan saya, saya mendengar tadi jawapan bahawa dengan penambatan PDP akan penjimatan kepada kerajaan. Cuma sebab perjanjian sudah pun ditandatangani, adakah akan berlaku tindakan undang-undang diambil oleh pihak PDP dan adakah kerajaan bersedia dari segi kemungkinan pada perjanjian tersebut bahawa pampasan akan dibayar pada pihak PDP? Itu pertama. Yang kedua, apakah mekanisme untuk memastikan pelaksanaan projek yang telah pun di award ataupun diberi pada kontraktor akan dilaksanakan? Apakah kaedah? Adakah JKR akan melantik PMC ataupun JKR sendiri akan menjadi pemantau kepada projek tersebut? Sebab bila penambatan kepada projek kepada PDP, maka ianya akan memberi kesan pada lantikan-lantikan seterusnya, iaitu konsultan dan pelbagai pihak yang telah pun dilantik di bawah perjanjian tersebut. Terima kasih. Ini betul, setakat ini saya belum punya maklumat sama ada ada tindakan undang dimulakan oleh pihak yang ditamatkan kontrak mereka itu. Namun kita sebagai kerajaan yang bertanggungjawab harus bersedia menghadapi mereka di mahkamah dan menyelesaikannya secara secara undang-undang. JKR yang telah mengambil alih sudah tentulah akan memantau seperti mana yang ditanya oleh Yang Berhormat Datuk Petrojaya tadi. Setelah kita mengambil alih, maka tanggungjawab memantau itu kepada kita. Terima kasih. Terima kasih, Yang Amat Menteri. Dengan itu, selesai sudah pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Seterusnya. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama, Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Silakan, Yang Amat Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, saya memohon mengemukakan Ran Undang-Undang Syarikat Pindaan 2019. Rang Undang-Undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Syarikat 2016. Bila bacaan kali yang kedua? Pada mesyuarat ini juga. Baiklah. Usul. Tuan Di-Pertua, mengikut peraturan Mesyuarat 21, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga dibahas dan diputuskan DR15/2019 Rang Undang-Undang Perlindungan Pengguna Pindaan 2019 di nombor 1 seperti yang tertera dalam aturan mesyuarat, aturan urusan mesyuarat hari ini, dan sepanjang itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 9 Julai 2019. Mohon mengusulkan. Sokong. Tuan Di-Pertua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan.